Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan kami Yuli and Bella Bila. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau masak menu simple untuk bahan buka puasa. Oke, ini aku lagi goreng ikan bawal ya. Dan ini adalah bumbu balado frozen yang terbuat dari cabai merah, cabai rawit, bawang putih dan juga bawang merah. Jadi biasanya aku memang selalu bikin bumbu balado frozen ya teman-teman. Oke, nanti kapan-kapan aku bikinin videonya. Oke, sekarang aku lagi numis bumbu balado frozennya ya. Tambahin gula merah dan juga tomat. Oh ya, sebelumnya makasih banget buat teman-teman yang sudah bersedia mengklik video sederhana dari aku ini ya. Dan buat yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya supaya kalian bisa mengikuti video-video kami selanjutnya. Dan supaya kami tambah semangat tentunya untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, ini bumbunya udah aku tambahin sedikit air ya teman-teman. Tambahin juga Royco. Dan gula juga garam secukupnya. Aduk-aduk hingga merata. Kemudian masukkan ikan bawal yang sudah digoreng. Nah, aduk-aduk bentar. Jadi deh. Ini gambarnya goyang-goyang ya teman-teman, soalnya ini kameranya aku pegang sendiri. Adekku sedang bertugas untuk membuat es buah. Jadi dia nggak bisa pegang kamera ya teman-teman, soalnya dia lagi bikin es buah. Ini soalnya udah sore, udah hampir maghrib ya teman-teman. Jadi kita berbagi tugas. Aku bikin ikan bawal balado sama sop-sopan. Ini aku mau bikin sop bakso ya teman-teman. Dan adekku bikin es buah. Jadi sopku kali ini itu bahannya benar-benar minim ya teman-teman, cuman wortel, bakso sama kol. Jadi nggak pakai apa tuh, nggak pakai kentang, nggak pakai buncis, soalnya bahan-bahannya lagi kosong. Jadi aku pakai bahan seadanya. Dan untuk bumbunya pun simple ya, aku cuman pakai garam sama Royco dan ladaku, juga sedikit gula. Oke, ini aku tambahin Royconya ya. Untuk gula dan garamnya tadi udah aku masukin ya teman-teman. Ini benar-benar sop simple. Dan ini ladaku.
Oke, aduk-aduk bentar. Jadi deh. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu video kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum.